Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala malapetaka. Amin amin ya rabbal alamin untuk semua yang menonton video saya. Okey, hari ni ni pokok apa korang panggil? Panggil pokok apa? Dia dah berjuntai panjang. Saya nak tunjukkan korang bagaimana kita nak tukar pasu. Lepas tu kita nak bagi tirus batang ni. Okey, ada dalam 2 pasu. Kesian kalau dia macam ni je, kesian pula. Okey. Nak memperbanyakkan pokok ni pun senang. Dia ada akar angin. Kalau saya suka pokok yang ada akar angin, kita boleh memperbanyakkan. Okey, kita pakai pasu. Lepas tu kita ambil tanah. Saya pakai tanah organik. Tanah organik dengan campuran sekam mentah. Tanah organik dia dah ada campuran. Lepas tu sekam mentah. Lepas tu saya nak campur sikit baja organik. Saya pakai cawan 1 sudu. Saya pakai sudu MACD. Bubur MACD tu pakai 2 sudu. Lepas tu kita gaul-gaulkan dia. Kalau kita gaul-gaulkan tanah tu, kita sekalilah letak baja organik tu biar dia sebati dalam tanah kita ni. Kita gaul-gaul. Kita ambil pasu yang kita nak guna ni tadi. Kita letak dulu batang. Lepas tu kita tanam. Kita letak batang dulu. Sebelum kita nak tanam pokok tu, kita letak batang ni. Lepas tu kita tekan-tekan biar bagi dia duduk tegak. Tekan-tekan dia. Okey, kita dah masukkan. Masukkan lagi pelan-pelan. Lepas tu kita masukkan pokok kita tadi. Kalau saya suka pakai pasu plastik sebab kita senang nak pindah-pindahkan dia. Sebab just kita tekan-tekan je, jadi dia punya akar tak rosak. Nampak akarnya. Akarnya warna putih. Elok. Akarnya sihat. Okey, kita keluarkan sikit, kita masukkan tanah yang ada akar kita ni tadi. Lepas tu kita masukkan lagi. Kita masukkan sebelah pula. Masukkan sebelah yang satu lagi. Kalau dia dah berjuntai panjang, sebab dia nanti dia berjuntai ke bawah. Okey, kita masukkan sebelah sini pula. Pokok kita yang satu lagi. Masukkan pelan-pelan. Lepas tu kita masukkan tanah. Kita masukkan pelan-pelan. Jangan tekan-tekan ya. Kita jangan tekan-tekan. Just kita timbul saja elok-elok. Sebab nanti kalau kita tekan, pembesaran dia nanti terbantut. Sebab kita baru tukar pasu kan. Kalau saya suka tak tekan. Saya just ketuk-ketuk je. Tapi yang tadi yang masa kita nak taruh batang tu, kita kena tekan. Kalau kita tak tekan, nanti dia tak kukuh lah batang tu.
Kita masukkan lagi. Lepas tu saya pakai ini ataupun tu yang saya selalu pakai tu dah habis. Saya selalu beli dekat kedai tu, dia ada jual macam tip. Tip tu lembut sikit lah, tak ada rosakkan pokok. Okey, kita ambil akar angin dia tu. Dia ada akar angin tu, kita lekatkan dekat pokok kita ni. Ya, dekat batang kita ni. Lepas tu kita boleh taruh, bagi dia ikat. Jangan terlampau ketat sangat lah. Yang penting akar tu kena adap ke batang. Okey. Yang ni pun sama. Kita tengok akar angin dia mana. Akar angin tu kita letak ke bahagian batang kita tadi. Kita gulung dia. Gulung macam ni. Kita gulung. Lepas tu masa kita gulung tu, akar angin tu kita lekatkan ke batang. Okey, batang ni. Kita gulung, baru kita letak benda ni. Okey, dah jadi dah macam ni. Inilah kejadiannya, okey. Ada akar angin. Akar angin tu kita letak ke bahagian batang ni. Biar akar angin tu melekat. Lama-lama nanti hidup dekat akar ni. Kalau dia ada akar angin tu kita letak dekat batang tu, dia akan tumbuh lagi daun banyak. Macam tu. Ni ada yang kecil ni. Biar nanti kita, kalau dia dah besar sikit, ni kita boleh letak juga ni. Kita boleh letak benda ni. Bagi akar anginnya tu melekat ke batang. Nampak. Okey. Jangan terlampau ketat sangat ya. Macam ni dah jadi dah. Kita tambah lagi tanah. Just kita ketuk-ketuk. Dah jadi dah, nampak. Dah jadi dah pokok kita. Kita lilitkan. Kalau kita lilitkan dia semakin lama semakin panjang. Nanti kalau batang ni dah pendek, dia lagi tambah panjang, kita tukar batang yang panjang sikit. Tirus yang panjang lagi ya. Okey, dah siap perkongsian saya untuk kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Aisyah Bunga. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.